muka kiper Denmark kena laser hijau saat hadapi penalti Harry Kane. Kiper Denmark Kasper Schmeichel menjadi korban kejahilan penonton di Stadion Wembley saat laga semifinal Euro 2020 melawan Inggris. Muka Schmeichel kena laser hijau sesaat sebelum tendangan penalti Harry Kane. Foto kejadian itu pun viral di media sosial. Dilihat dari unggahan akun ESPN FC, Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021, memang terlihat ada laser hijau di muka Schmeichel. Kejadian itu disebut terjadi sesaat sebelum tendangan penalti Kane di babak tambahan. Laga Inggris versus Denmark terpaksa memainkan babak tambahan karena skor sama kuat 1-1 di waktu normal. Inggris mendapat penalti saat laga masuki menit ke-110 babak tambahan. Penetrasi Raheem Sterling di sisi kiri pertahanan Denmark harus dihentikan oleh dua pemain. Wasit pun menunjuk titik putih karena menilai ada sentuhan yang membuat Sterling terjatuh. Tendangan dari Kane sebenarnya bisa ditepis oleh Schmeichel. Namun bola liar hasil tepisan Schmeichel mampu dimanfaatkan oleh Kane untuk mencetak gol. Akhirnya, Inggris unggul 2-1 atas Denmark. Skor itu bertahan hingga akhir babak tambahan. Inggris melaju ke final pertamanya sepanjang sejarah Euro. Inggris akan menghadapi Italia di final tanggal 12 Juli tahun 2021 dini hari. Saksikan informasi pertandingan Euro 2020 di channel YouTube Pengen Cepat Kaya.